guys, jumpa lagi di Kaya Gaming. Nah, seperti kalian tahu di Kaya Island, di Play Together itu lagi ada update ya. Apa aja updatean terbaru di tanggal berapa ya? 29 apa 30 ya? 30 ya. 30 Mei 2022 ya. Ayo kita ke Downtown. Karena salah satu update-nya itu ada di Downtown ya. Ada juga update di pakaian dan juga nanti deh aku kasih tahu. Kita ke Downtown dulu karena ada update terbaru di Downtown ini. Downtown ini masih versi beta ya dan satu persatu ini mulai dibuka. Kayak cacong itu sudah mulai dibuka ya. Apalagi ya pizza ya. Pizza juga sudah mulai dibuka. Dan ini lagi yang hari ini update. Nah, itu udah mulai nampak kuning-kuning ya. Bank itu sudah dibuka juga di Downtown ya. Kita mau lihat seperti apa sih updatean pembukaan bank ini ya. Seperti tulisannya itu sudah kita lihat nyangkut. Seperti ada tulisan KB Bukopin ya. Oke lah, kita coba masuk ke bank Bukopin yang ada di Kaya Island ini ya. Bank Bukopin cabang Kaya Island. Oke, nah ini dia Cacong Beauty Salon. Kalian udah pernah ke Cacong Beauty Salon apa belum ya? Kalau belum coba deh ya. Nah ini dia, kita masuk seperti bank biasa ya teman-teman ya. Kita disambut oleh ada security, ada siapa lagi ya? Selamat datang di Next Level Banking KB Bukopin ya. Oke, kita mau lihat apa aja yang update di bank Bukopin ini ya. Nah, itu ada satpam, ada apa lagi itu ya? Kamu bisa membuka tabungan berjangka di sini. Pegawai bank. Oke, Mbak. Selanjutnya, kalau kalian akan menunggu ya, kalian bisa duduk di kursi-kursi itu. Tapi aku mau langsung aja kayaknya ya. Ini Papa Nino ngapain? Sedikit demi sedikit kata. Oke, kayaknya dia mau nabung ya. Aku mau duduk di sini di teller ya. Oke. Selamat datang di KB Bukopin. Kami telah menyiapkan tabungan berjangka. Satu kali sehari semakin banyak tabungan, semakin besar hadiahnya. Buka tabungan berjangka di KB Bukopin. Terima kasih, gratis biaya setoran pertama untuk merayakan pembukaan tabungan pertama. Oh, jadi untuk tabungan pertama ini ya, itu biayanya mana nih? Sentuh tombol gratis. Gratis ya. Jadi kita menabung pertama ini yang nalangin dulu itu adalah dari Play Together-nya. Terima 200 star dan 20 gem saat jatuh tempo. Oke, jadi kita nabung. Silakan datang lagi besok untuk menyetor. Jadi kita harus nyetor terus teman-teman ya, setiap hari itu selama 15 hari. Dan nanti ketika sudah jatuh tempo, kita akan mendapatkan 200 star dan 20 gem itu tadi ya. Untuk pertama ini setoran pertamanya gratis, tapi kita tetap dihitung setoran. Nah, ini banknya gede banget teman-teman ya. Kita mau lihat-lihat dulu ada ruangan apa. Oh, ini pintunya belum bisa ya. Selanjutnya kita mau ke sini. Oh, banyak ruangannya. Kita masuk deh. Kita masuk, ada yang bisa kami bantu? Oh, ini Pak Adi tadi ya. Oh, ini untuk nasabah prioritas ternyata ya. Oke. Ini apa? Ada si siapa itu? Oh, Mas Rudolf. Kamu bertanya kenapa aku di sini. Sinterklas tidak akan memberiku uang. Karena itu aku datang untuk meminjam uang. Oh, ini tempat untuk peminjaman uangnya. Oke. Selanjutnya kita ke ruangan lain. Ini apa ya? Banyak banget ya ruangannya di sini ya. Kayak bank beneran. Memang bank beneran ya, tapi ini di Kaya Island. Oke. Bisa nyasar nih aku di sini ya. Nah, ini dia tadi ya di tempat ada teller. Nah, itu dia. Ada tempat ATM-ATM-nya juga ya, ini kayaknya CS ya.
Aku lihat dulu. Oh, kosong. CS-nya masih kosong, guys, ya. Oke, ini apa lagi nih di sini? Oh, banyak banget ruangannya ya. Apa ini? Kita coba tanya ya. Sudah menonton video dari ASPA? Belum kayaknya. Ini ruangan apa lagi nih? Aduh, banyak banget nih ruangannya ya. Jadi belum banyak yang masuk di bank ini ya. Tadi aku lihat itu di konter pengunjungnya itu baru ratusan lah ya. Belum sampai ribuan. Nah, jadi di downtown itu sudah ada ini ya, bank. Jadi kalian bisa nabung berkala setiap hari. Nanti selesai menabung selama 15 hari, kalian akan dapatkan 200 ter dan juga 20 gem. Lumayan kan? Seperti kita rutin check in itu ya. Selanjutnya ada pembaruan di armada lautnya ya. Armada laut apa itu ya namanya ya? Kendaraan yang ada di lautnya. Kendaraan di laut atau gimana tuh? Oke lah, aku coba aja lihat dulu ya. Aku mau lihat dulu kendaraannya itu di mana. Biasanya kan kalau di laut-laut itu kendaraannya di itu ya, tempat jual kapal-kapal ya. Aku mau ke sana dulu. Lewat MRT seperti biasa, aku mau ke Plaza Kembali. Oke, aku pilih Plaza. Ting. Nah, sampailah kita di Plaza Kembali. Kita mau lihat di mana sih tempat jual itu ya, kendaraan itu yang baru. Aku mau lihat dulu di itu, di tempat jual kapal, karena kan katanya kendaraan di laut salah satu ikon katanya. Oke, mau naik mobil. Nging-nging-nging-nging-nging. Bum-bum. Aku belum terlalu nabrak. Aku belum terlalu fast sih guys untuk naik mobil kecil ini, agak susah. Lebih enakan naik mobil yang gede. Tapi nggak apa-apa karena banyak mobil. Aku pilih yang ini aja dulu ya. Nah, tuh. nabrak ya udahlah, turun aja. Nah, kita coba lihat ini di ini toko jual ini ya, teman-teman ya, kapal ya ataupun transportasi air lainnya. Nah, kita coba masuk. Kita lihat-lihat apakah sudah ada di sini atau memang bukan di sini tempatnya ya. Kita lihat sini dulu deh ya. Kita lihat mana dia. Oh, tidak ada, teman-teman. Tidak ada di sini. Di mana ya kira-kira ya? Ya, salah ternyata aku. Ya, udahlah ya. Di mana itu? Yang penting ada update-annya mengenai transportasi lautnya yang terbaru ya. Nah, segitu aja dulu ya. Aku mau pamit, mau cari-cari di mana itu letaknya ya. Aku pamit. Bye-bye.